Fresh and Bright Design Festival diselenggarakan pada 29 November hingga 1 Desember 2013. Acara yang berlangsung di kota Casablanca ini akan memamerkan karya tugas akhir bagi mahasiswa di Cafe New Media, Animation, Creative Advertising, Interior Design, dan Furniture Design dari School of Design Binus University. Hasil karya tersebut dilihat dari penilaian para dosen yang memberikan grade A untuk para mahasiswa dalam menciptakan hasil karya terbaik mereka. Fresh and Bright Design Festival ini diharapkan menjadi sebuah jembatan penghantar bagi para peserta dari ruang pendidikan menuju masyarakat yang sesungguhnya, terutama dunia industri. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bertemunya lulusan terbaik School of Design Binus University dengan pelaku industri kreatif untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kalau acaranya untuk yang tahun ini itu seru banget ya, karena tema Play Hard kita harus seru banget ya. Jadi udah pasti ada acara pameran hasil karya tugas akhirnya itu dari New Media, dari animasi dan juga dari interior. Terus kemudian ada pameran hasil karya para praktisinya juga dari ketiga bidang tadi di MID Holland. Nah itu jadi memang praktisi-praktisi yang sudah lama berkecimpung baik itu di ketiga bidang tadi gitu ya. Dan mereka kita undang untuk sharing apa-apa aja sih yang mereka udah dapetin selama ini di dalam industri kreatif sekarang gitu.